Ya, hai semuanya. Bertemu lagi bersama saya Peniam Gaming dan kita akan kembali melanjutkan game Resident Evil Village Shadows of Rose. Dan saya rasa ini akan jadi part terakhir mungkin, guys. Karena kalau saya nggak, apa kalau saya lihat dari ceritanya dan kalau saya baca-baca di internet katanya ceritanya cuma sekitar 3 sampai 4 jam sih. Jadi mungkin ini bagian terakhir dan juga kalau kita lihat kemarin kita sudah berhasil melawan musuh yang sangat susah itu, yang musuh besar itu. Mungkin itu jadi last boss, boss terakhir mungkin. Sepertinya sih. Jadi ya mungkin yang sekarang akan jadi part terakhir sih mungkin. Dan ini ada gambar sangkar burung, ada kue kue tart, kue ulang tahun. Seperti lagi pesta ulang tahunnya Rus. Nah, di sini yang kemarin Welcome Rose dengan dua boneka monkey monkey yang besar dan juga yang kecil. Oke. Ini kalau di gameplay yang normal kita ke rumahnya apa di rumahnya Benevento. Ada tulisan. Oh. Ini mungkin tulisan seperti buku hariannya Rose mungkin seperti diary gitu mas. Ya kalau mau dibaca bisa di pause seperti biasa. Ya cerita Rose pertama kali sekolah dan ya yes, pengalaman-pengalaman dia di sekolah gitu. Iya. Ya ke cerita keseharian dia mungkin. Ya terutama yang di sekolahnya gitu. This is... Ya buku hariannya sepertinya sih. Dan kita belum menemukan item. Semoga sih udah nggak ada musuh sih, sepertinya ya semoga sih. Karena ada suara-suara lagi. Iya. Item kita ya udah nggak ada, ada satu obat, shotgun nggak ada ammo, handgun tinggal 10 juga belum ada yang kita bisa craft. Kita masih ada kunci-kunci. Iya. Iya. Oh. Oh, kita masih perlu ini, masih perlu item lagi. Untuk membuka kunci pintu ini. Oh. Iya. Oke, jadi sepertinya masih belum, apa? Jadi sepertinya masih belum akan tamat mungkin. Ya, mungkin kita bisa teruskan saja terus. Lihat saja nanti gitu. Ini ada yang kita bisa explain. Oh, ini tulisannya, gambarnya Rusis. Gambarnya Rus bisa di sini, mau. Seperti lukisan gitu. Oke. Kalau ini, ya ini adalah ya lukisan biasa. Oke. Oh, ini yang gambar loading tadi. Wow. Penuh dengan boneka-boneka, guys. Ini kalau di rumahnya Benevento yang kita pakai itu ada seperti boneka kayu besar, bonekanya Mia itu guys. Oh kita bisa eksplain ini kristal ini guys. Nah ini kristal yang asli mungkin. Oh iya, kita harus mal. Oh, aduh duh, ya ampun, mati lampu. Aduh. Suara siapa ya? Kalau di gameplay normal ada suaranya siapa? Angela kalau nggak salah nama bonekanya guys. Aduh. Waduh. Kita bisa eksamen ini. Kita perlu item lagi. Wah kita nggak ada item. His stomach has been stitched up. Oh ya, yeah. It looks like there is something inside ya. Yeah. Seperti ada sesuatu di dalamnya. Kita harus pakai sesuatu item dan kita lagi-lagi seperti gameplay normal nggak ada senjata, nggak ada item sama sekali guys, ini kosong. Oh ya, di close mungkin, nggak usah di close, nggak usah ditutup. Bisa coba kita periksa ke ruang sini dulu guys. Kalau di gameplay normal di sini ada save point. Tapi kalau di sini nggak ada ya, waduh. Iya mungkin harus ke sini. Ya, ini ada wastafel yang airnya mengalir, harus bisa kita matikan. Oke.
Ya, ada barang-barangnya seperti laboratorium atau seperti peneliti apa penelitian gitu, guys. Oke. Nih, oh, belum ada apa-apa. Belum ada yang kita bisa eksemen atau apa itu. Kita bisa buka pintu ini. Oh. Ini kita kembali ke oh, kita kembali ke eh bukan. Ini jalan yang beda sih. Ini ada lukisan. Gambar di dinding seperti grafiti gitu. Ini gambarnya seperti Ethan yang dikejar sama fetish itu, mau monster bayi itu, guys. Monster bayi raksasa itu. Kalau di gameplay normal. Eh, oh, bayang-bayangannya rusak ya, aku ngagetin. Tadi saya kira ada apa gitu, satu siapa? Ternyata bayangan kita sendiri. Aduh, kaget saya. Hanya ini ada pintu dikunci dari sana. Oke, ada gambar-gambar di dinding. Ini seperti ada apa ya? Satu orang besar dengan banyak orang kecil seperti gitu. Gambarnya penuh dengan gambar-gambar. Ada suara-suara yang creepy, guys. Oh. Oh, aduh tuh. Dindingnya sudah hancur. Jadi tiba-tiba jadi creepy, guys. Seperti jadi horror tiba-tiba. Ini bisa kita eksperimen satu. Oh. Ini gambarnya harus sepertinya dengan boneka monkey itu dan ada gunting, tapi bonekanya berdarah-darah. Oh. Kita perlu gunting. Seperti di gambar normal. Tapi di sini nggak ada gunting. Oh, ini ada ruangan lagi. Oke. Ini ruangan yang kalau di gameplay normal kita bisa melihat film gitu, yang kita perlu roll film. Sepertinya, kalau saya nggak salah sih. Iya. Oke, ada suara-suara. Tuh, creepy. Wah, kita perlu kode. Tuh, Waga Padmanom ada 6 kode. Oke, 6 digit. Maka kita harus mencari kodenya berarti. Oke. Dan kalau ini juga bisa kita. Oh enggak. Waduh, ada toples-toples yang berisi. Waduh. Aduh, aduh, aduh. Walalalah. Wah, kaget saya kasih. Seperti ada yang coba muka pintu ya. Ada suara-suara. Wow. Jadi horror tiba-tiba. Jadi creepy tiba-tiba. Oh ya, ini pintu yang gak bisa dibuka. Waduh. Jadi kita ke sini hanya berputar-putar sepertinya. Oh. Oke. Okay. Ini jadi creepy. Oke. Okay. Lalu kita bisa ke mungkin bisa kembali ke jalan yang tadi yang di awal sepertinya mungkin. Itu juga enggak bisa dibuka pintunya kalau di map-nya. Ya di sana masih merah karena ada combination lock. Ini ada ruangan yang kita belum bisa tuju, guys. Mungkin ini juga masih ya masih ada item yang di boneka monkey itu. Mungkin bisa coba ke jalannya sini lagi. Oke. Okay. Ada suara-suara. Oke. Okay. Bisa ke pintu itu lagi mungkin. Di sini nggak ada save point ya. Waduh. Save pointnya di yang tadi di apa yang di sebelah lift itu. Jadi serem tiba-tiba. Kalau di sini ada. Oke. Okay. Oh ini ya ini jalan kita tadi ya. Kita coba bisa kesini lagi. Kita nggak ada item nggak ada apa-apa guys. Juga gak bisa pakai kekuatannya terus. Oh bisa sih, tapi cuma bisa pakai kekuatannya. Senjata juga gak ada. Oh ini kita perlu item. Iya. Kita sama sekali gak ada item. Jadi apa kita harus kembali ke lift lagi atau gimana ya? Waduh. Ada bercak seperti warna hitam di atas guys. Oh. Tadi seperti ada yang coba buka pintu dari sini, guys. Kita bisa men-save lagi sih. Nah, biar lebih aman gitu. Yep. Ini bisa kita eksemin. Loctite. Iya.
Dan lalu jadi kita sekarang kalau ke dalam lift lagi juga nggak bisa kali. Ya kalau kita push gimana ya? Oh nggak bisa. Oh ya nggak bisa nyala liftnya mau. Jadi kita harus ke, ya kita harus mencari gunting saya rasa. Objektifnya explore the house, oke. Gunting. Suara nafasnya harus seperti sedang ya takut guys. Ya ini kita masih belum ada itemnya, kita sama sekali nggak ada item. Iya lock dikunci. Oke jadi harus ke mana ya, waduh. Oke tadi belum ada apa-apa, kita bisa lari. Jadi kita harus ke mana guys? Waduh. Oh ya ke sini mungkin. Tadi saya belum periksa jalan sini, aduh, saya lupa. Iya. Yeah. Jimmy's room. Jimmy siapa Jimmy? Ya yeah, siapa Jimmy? Wah, gua dikunci. Wah, kita juga perlu item ya. Kita juga perlu item ya, ampun. Kita juga gak bisa lewat sini. Waduh. Kita sama sekali nggak ada item sih. Iya, ya nggak ada sinyal sama sekali sih guys. Waduh, key item jadi hilang semua. Waduh. Ya salah. Kepencet lagi. Oke, tiba-tiba saya ketemu tulisan ini guys. Di balik apa gambar ini, gambar Rosalie ada tulisannya. The stuff locker, the picture on the bookshelf, the desk covered in stuff. The stuff locker, the picture on the coba kita bisa lihat lagi deh. The stuff locker, the picture on the bookshelf, the desk covered in stuff. The stuff locker, the picture on the bookshelf. Terus sama, aduh saya lupa tadi ada apa satu lagi. Sama the covered, the desk covered in stuff. Picture on the bookshelf, stuff locker. Bookshelf itu di ini tuh clue-cluenya. Oh lockernya ya sini berarti yang ada ya itu yang topes-topes itu. Oh di sini ya. Jadi saya nggak periksa sini guys. Oh. 44. Mungkin tuh ada kodenya. Mungkin kita udah ketemu. Mungkin kita ketemu dua angka dari 6 angka. 44. Oh 002 ya. 02. The staff locker 02, picture on the bookshelf 0244 sama. Oh ini guys, dia di bawah sini. Nah itu, tadi saya nggak lihat. 66, jadi 440266. Oke okay. Jadi kita bisa membuka apa, lemari ini. Jadi 44, insya Allah. Bisa kembali dulu, mungkin 44 44 terus, nah ini 02 mungkin. Terus sama 66. Nah mungkin sih. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti 02440006 mungkin. 66 mungkin. 02444. Nah berhasil. Nah bisa. Lalu ada gunting ya. Ada gunting. Oh oke okay. Kita sama memakai untuk membuka. Aduh aduh aduh. Waduh waduh waduh. Ada yang pecah. Ada suara guys. Oke okay. Tadi ada yang jatuh. Oke okay. Ada. Oh ini yang jatuh guys. Oh piring ini yang jatuh. Oke okay. Wah 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 wah, ya ampun ya ampun. Aduh aduh. Tangan-tangan manekin. Dan ada gub merah juga, waduh. Dan jadi ada banyak, oke okay. Memang jadi creepy tempatnya. ada yang jatuh. Enggak ada. Loh tadi ada yang jatuh sepertinya. Dua ada tangan yang besar, wow. Ada yang kecil, ada yang besar. Wow. Oke okay.
Dan lalu di sini, nah ini kita sama pakai gunting, nah lalu jadi hilang. Oh ada ini ya, kita bisa pakai pasangkan ke pintu itu. Bonekanya cerita bisa seperti boneka bisa teriak. Yang bicara siapa ya? Kalau gameplay yang normal, waduh, tiba-tiba ada gub merah. Kalau gameplay yang normal, yang bicara itu si Angela, guys. Bonekanya apa? Bonekanya Benevian tuh. Kalau yang di sini, bonekanya Donna maksudnya. Dan lalu jadi gelap lagi. Oh ya, aduh, apa lagi sekarang, guys? Waduh. Play with the dolls. Kita harus apa ya? Kalau yang ini, maybe you'll get the crystal or once you get the campfire started. Oh, kita perlu item lagi atau guntingnya jadi hilang, guys? Lucy. Ya, guntingnya jadi hilang, wow. Kalau ini, I bet you can find all kinds of places to play with this doll and her friends. Pick up. Oh, mungkin saya mencari boneka-bonekanya lagi kalau memang perlu lebih dari satu. Atau perlu satu ya. Mungkin harus ditaruh di tempat yang benar. Ini kosong. Sepertinya cuma satu ya. Mungkin. Yang ini Lucy, kalau yang sana kita harus periksa dari sini. The label is completely legible. Oh. Doll pose 1, its arms are raised as though it's holding a long stick. Lucy, oh ya Lucy. Oh berarti ini namanya Lucy. Salah. Ini namanya Lucy. Oke, ini Lucy. Oke. Mungkin bisa kita pasangkan di sini. Lalu kita perlu boneka lagi. Berarti kita perlu memeriksa ke ruangan yang lain selain satu ruangan ini untuk mencari boneka yang lain sepertinya. Yang ini ada apa ya? Oh ya, kita nggak bisa membaca tulisannya. Waduh, sebentar, yang ini nggak ada namanya, nggak ada apa tulisannya. Oke, kita harus mencari bonekanya dulu. Ada tadi berapa? 1, 2, 3. Oke, 3 boneka lagi yang sepertinya kita perlu cari sih. Oh ini, oh di sini ada lagi. Waduh. Oh ini juga Lucy, waduh. Ini juga Lucy, wow. Yang ini Catherine, wow. Kita juga perlu menaruh Lucy-nya di sini, waduh. Oke, yang di sini we need to clean the dead crow's mouth of her. Wow. Waduh, kita bisa memasangkan Lucy di sana sepertinya. Oke. Lalu mungkin kalau di ruangan lain juga ada yang kita perlu memasangkan boneka lagi sepertinya, guys. Atau cuman dua ruangan ini saja ya. Bisa coba deh. Nah begini, kita perlu boneka yang lain lagi sepertinya. Oh ini dikunci, ditutup pintunya, wow. Oke, kalau pintunya di sini bisa dibuka sih, tapi ada gub yang merah. Lalu coba kita periksa ke sini lagi. Bisa coba kita periksa ke jalan apa jalannya sini lagi. Tapi mungkin masih dikunci. Wah, kita masih perlu kuncinya. Oke. Jadi kita bisa ke jalannya sini lagi. Nah, mungkin di sini. Iya. Yeah. Ada gub merah juga di sini. Ini bukan boneka, saya kira boneka. Oke. Dan tadinya sih banyak lengan-lengan manekin sepertinya. Atau di jalan satu lagi. Kita bisa pasangin di sini ini. Kita harus pasangin dulu mungkin. Baru bisa ada clue lagi atau ada sesuatu lagi. Sepertinya. Iya. Iya, ini ada ruangan. Wah, di sana juga ada lagi. Dua ada yang seperti itu lagi. Yang kita perlu pasang boneka lagi, waduh. Ini nggak bisa kita buka lokernya, lemarinya.
Jangan di sini juga gak bisa. Oke. Oke. Ya, ini nggak bisa dibaca lagi. Oke. Oh, ini ada doll post tua tulisannya. Ini salah. Catherine. Nah, Catherine, guys. Jadi bisa kita pasangkan ke yang tadi. Kalau yang sana ada, ya ini nggak bisa dibaca juga. Oke. Catherine. No one wants to be her fan, what a loser. Oke. Oke, kita bisa pasangkan, bisa kita pasang Catherine-nya dulu sana. Ini radio yang tadi apa tadi menyala itu yang tadi ketawa itu. Oke. Dan lalu wes guys. Waduh guys. Kok tiba-tiba ada dia guys di sana guys. Aduh. Waduh. Lalalala. Oke. Makin creepy kan jadinya. Alalalala. Boneka Mia yang di gameplay normal. Dia tiba-tiba berdiri di sini ya ampun. Aduh. Ayayaya. Kita langsung lari guys, aduh. Nah, kita bisa pasangkan Catherine yang tadi dulu. Oke. Nah, di sini. Lalu ini lihat. Mereka bisa ketawa, waduh, creepy guys, nyamun. Dapat kunci yang oke. Ya, kita bisa dapatkan kuncinya ke kamar Jimmy dan bisa kita ambil lagi bonekanya untuk dipasangkan ke yang sana. Jadi yang sini sih semoga udah berhasil sih guys. Apa puzzle-nya? Oke. Apa ada yang jumpscare lagi atau ya sepertinya masih belum ada. Di sini ada Lucy dan salah satunya mungkin juga ada Catherine. Tapi nggak ada namanya. Kita bisa pasangkan Lucy di sini dan lalu ada suara lagi tuh. Dan lalu mungkin coba bisa kita pasangkan Catherine. His right handed is raised. Right handed. Jadi kita bisa melihat dari posisinya mungkin. Right handed berarti coba yang sebelah sana mungkin. Harus yang sebelah sana ya. Oh ya, mungkin atau yang sebelah sini. Coba deh guys ya. Mungkin. Dan kita perlu dua boneka lagi. Oke, ini kita bisa kerja ke kamarnya Jimmy. Iya. Nah ini. Oke. Nah ini. Jimmy's room key. Hati-hati jumpscare. Oh iya, jalan ke bawah. Oh iya, Jimmy's room guys. Jimmy's room jalannya ke bawah seperti ini. Seperti gameplay normal tapi di depannya ada tulisan ada apa? Ada pintu merah dengan tulisan Jimmy's room. Oke. Jimmy berarti anak yang creepy. Ya. Waduh. Duh. Ada itu. Aduh. Apa itu ya? Waduh. Oh, ada itu lagi, ada core lagi, wow. Yang dua harus kita hancurkan. Di sini enggak ada item sepertinya. Dan juga ada tertawa-tertawa. Apa jangan-jangan kita harus turun ke bawah ya? Kalau gameplay yang normal kita harus turun ke bawah untuk mengambil kunci kalau saya nggak salah. Oke. Okay. Ini juga harus kita hancurkan dan lalu wah, kita harus turun ke bawah sih. Oh, ini bisa kita buka. Ada radio itu. Hati-hati jumpscare, guys. Banyak sekali kepala-kepala manekin. Ini kita harus, saya rasa kita harus turun ke bawah sih. Wah, kita harus turun ke bawah, guys. Ya, aduh, kita harus turun ke bawah. Ayayayayaya. Waduh. Oh ya, ada satu boneka lagi bawa pos 3, guys. Iya nih, jadi serem sekali di sini, guys. Tiba-tiba jadi horror gamenya. Jadi horror yang sangat creepy.
Dan lalu ada save tadi gamenya. Aduh, ya ampun. Ada bonekanya Mia lagi, ya ampun. Malah ini bisa tiba-tiba muncul scene lagi tuh. Waduh. Oke. Okay. Aduh, aduh, aduh. Bisa langsung kita tinggalkan deh. Langsung lanjut. Oke. Okay. Ini nggak ngikutin kan? Oh ya, sepertinya enggak sih. Oke. Okay. Hanya. Oke. Okay. Dan tadi boneka yang satu lagi yang kita dapatkan itu bisa coba kita both arm, both its arms are out as sought holding something. It was at the bottom of a well in Jimmy's room. Oke, okay, dua-dua tangannya terangkat. Mungkin dia, ya mungkin sebelah sana tadi mungkin. Ya mungkin sih. Coba deh. Iya. Oh ya benar sih sepertinya. Jadi satu lagi. Satu lagi, jadi kita harus ke mana lagi ya? Oke. Okay. Ini udah biru, yang di sini masih merah. Berarti diorama, ini cuma masih ada lagi dioramanya, waduh. Ini kita belum datangin ruangannya sini. Oh, ini ruangan tadi ada lift itu, ada safe one. Wow. Iya. Ini kita harus ke sana sekarang berarti. Jadi harus ke ya, ke pintu sini lagi. Hati-hati jumpscare. Hati-hati jumpscare, hati-hati jumpscare. Waduh, waduh. Ada suara-suara guys kalau di sini. Oke. Okay. Ruangan sini kita masih ada diorama lagi. Ini masih ada diorama lagi, sorry. Terus coba kita periksa sini sebentar lagi. Kita perlu 3 boneka, waduh. Saya rasa kita juga perlu memecahkan puzzle yang di sini sih. Mungkin. Iya. Tapi kalau di sini nggak ada yang bisa kita baca tulisannya. Iya. Oke, mungkin setelah yang puzzle yang sana, baru kita bisa ke puzzle yang sini mungkin. Semoga. Nyangkut. nggak bisa lewat kita, guys. Wah, ada pintu. Kita nggak bisa lewat. Harus menunggu sampai pintunya tertutup mungkin. Nah, baru kita bisa lewat. Oke. Okay. Iya. Dan lalu kita ke ya ke sini. Kita bisa men-save lagi dulu sebentar. Nah ini yang selanjutnya lagi. Oke. Okay. Kalau pindah sini, oke ini nggak bisa buka pintu ini. Oh iya. Waduh. Jadi harus ini kita belum bisa. Oke. Okay. Jadi kita memang nggak perlu ke sini sepertinya. Iya, jadi ini dikunci. Ini juga kita nggak bisa lewat. Tadi pintunya dia, pintunya ditutup sama barang-barang itu. Kardus-kardus. Oh, yang di ruangan sini kita perlu 3 boneka, guys. Yang di ruangan yang di storage room ini. Jadi mungkin kita bisa memasangkan boneka-bonekanya ke sini dulu, baru ke yang sana mungkin. Sepertinya. Iya, ini ada satu yang mungkin yang ini karena ada kado di depannya apa di tempatnya jadi bisa kita taruh di sini. Nah, mungkin seperti ini. Dan yang bawah ini mungkin yang ini mungkin halus sih ya. Mungkin coba deh guys. Ya mungkin mungkin sih. Oh, salah. Sebenarnya atas itu yang halus sih. Oh iya. Yang mungkin atas ini yang halus sih dan lalu yang bawah yang Catherine. Ya. Yeah. Sepertinya. Nah, mungkin begini. Mungkin, semoga. Nah, berhasil. Creepy tapi ya. Oh iya, oh satu lagi bonekanya berhasil. Ya, Black Heart Doll. Yang itu sama ambil para boneka-bonekanya lagi. Dan sekarang baru bisa kita pasangkan ke yang ruangan tadi, yang di ruangan utama itu. Yang di sini. Iya, betul. Yang di workshop, oh ya. Oke. Okay. Dan lalu kita bisa kembali lagi. Oh, hati-hati ada jumpscare lagi. Sepertinya belum ada. Atau jangan-jangan belakang kita, oh enggak.
Oh ya nggak ada. Kalau di sini ruangan ke, oh ya ini ke lift. Iya. Hati-hati jumpscare. Oke. Oh ya sekarang belum ada jumpscare lagi. Oke. Tapi ini seperti makin panjang guys, scoop-nya. Tadi belum sampai situ. Hais, ya ampun, aduh, 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 aduh. Ini tiba-tiba pas depan pintu, ayah. Aduh, saya sampai kaget sekarang mati, guys, ya ampun. Aduh, 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 walalalala. Boneka ini bisa dimanapun, tapi seperti boneka, tapi dia bisa dimanapun, aduh. Ini yang Lucy, ya, ini Lucy. Lucy yang berlaku satu, oke. Lalu ini tuh yang saya rasa yang boneka warna biru. Yang beda sendiri mungkin, ya mungkin sih. Semoga. Dan lalu ya ini yang si Jimmy yang boneka badut itu. Nah ini. Dan lalu satu lagi yang ada suara-suara creepy. Nah yang ini, berarti yang ini. Semoga sih. Oh berhasil. Oh ya berhasil. Waduh. Akan ada jump scare lagi. Iya. Lalu si bonekanya Mia ini tetap berdiri di sini, guys. Aduh. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada iya, ada kunci breaker. Aduh, aduh, aduh. Oke. Akan ada apa lagi ya? Aduh, aduh, aduh. Ada suara telepon berdering. Oh iya telepon. Tiba-tiba jadi telepon. Oke. Ternyata kekuatan Donna Benevento masih ada di rumah ini guys. Kekuatan yang bisa membuat kita jadi berhalusinasi. Seperti begitu. Tapi enggak sih. Ini kan kita di dalam kesadarannya Mega Maisir gitu guys. Hey, so you're still looking for the crystal? Iya. Fine. I'll help you out. Just take the elevator to me. Siapa yang bicaranya? Mami might be upset that I'm helping you though. Aduh, Mami guys, aduh. Who are you? Ya, siapa dia ini? Suara siapa? Kita belum tahu sih itu suara siapa. Take the elevator. Dan lalu tiba-tiba langsung terbuka pintunya. Aduh. Dan itu jadi dihalangin guys. Jalannya ke rumah apa? Jimmy's room, wow. Oh, dan ini bisa, oh ini memang, memang saya bisa dibuka. Dan jadi gelap tempatnya, waduh. Wah, tempatnya jadi sangat gelap sekali, aduh. Dan juga masih ada suara-suara yang creepy, nice. Oke. Dan gue yang tadinya apa, yang tadinya merah jadi bercak-bercak hitam, waduh. Oke, hati-hati jumpscare. Hati-hati jumpscare. Aduh, ini masih ada gup merahnya. Nggak semuanya hilang, aduh. Ada yang hilang tapi juga masih ada yang masih ada. Oke. Di sini belum ada apa-apa, ini ada kertas. Oh. Bisa kita esmen atau enggak ya? It's game over if they catch. Waduh, they catch you if they catch you. Waduh. Apalagi, aduh. Ada apa lagi? Kita bisa langsung ke lift mungkin. Aduh, aduh, aduh. Oh, enggak bisa, waduh. Iya, jadi harus ke mana ya? Don't look away, ha? Aduh. Oh, kita bisa men-save lagi deh. Biar lebih aman gitu, mas. Aduh. Waduh, waduh. Don't look away. Ya, ini gak bisa dibuka. Kita harus ke mana ya? Kalau ini... Oh, kita... Oh, ya. Breaker box key. Oh, ya. Kita harus kesini dulu. Lalu... Fuse map. Oh, kita harus... Kita harus mencari... Aduh, aduh. Oh, ya. Tiba-tiba ini terbuka. Oke. Okay. Kita masih harus mencari fuse-nya lagi ya, Samun. Aduh. Susah di sini. Hayah. Waduh, ada dia lagi. Mata nyala. Jangan. Oh, dia yang akan mengejar kita. Aduh, aduh, aduh. Kita enggak bisa melepaskan pandangan kita dari dia. Kalau kita enggak lihat dia akan apa? Kalau kita enggak lihat dia akan gerak, guys. Waduh. Kita harus berjalan harus sambil selalu melihat dia. Aduh. Kita harus ke mana ya? Ke sini sepertinya. Aduh. Oke. Okay. Malah.
Oke. Aduh, tuh. Cepat sekali dia sama tuh. Ini cepat sekali, waduh. Waduh. Ini cepat sekali, amun. Kita bisa menggiring dia ke sana. Eh, kita nggak bisa lewat. Oh, kita nggak bisa lewat. Oh, kita nggak bisa lewat. Sekali itu mau coba menggiring dia ke sana, guys. Supaya dia paling nggak bisa menjauh, waduh. Waduh. Aduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, waduh, waduh. Kita harus jalan sampai mundur sepertinya. Lalu kita harus ke sini. Ke mana? Ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Dan lalu kita harus... Aduh, aduh. Oke, kita harus cepat, guys. Cepat tuh juga jangan sampai... Aduh, 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 aduh. Alah, alah. Ini jalan cepat sekali, guys. Aduh, 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 jalannya seperti... Ya, ya. Kita harus jalan sampai mundur. Ke... Ya, kita masih bisa ke belakang lurus. Lalu kita ke kiri. Seperti di Fatal Frame yang di... Apa? Chapter... Yang kita mau pakai apa? Mau pakai Hinasaki Miyu, guys. Jangan kita biarkan lepaskan pandangan dari apa? Dari... Si... Ya, apa? Bos terakhirnya itu. Yang pakai kimono hitam itu. Iya, harus jalan sampai mundur. Aduh, 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 aduh. Yang mengejar cuma satu atau berapa ya? Semoga sih cuma satu sih, guys. Aduh. Kalau sampai lebih dari satu bisa gawat sih. Wah, ini dikunci. Oh, ini dikunci. Wah, ini dikunci, guys. Coba, mungkin harus lewat sini, guys. Ternyata tadi ada apa? Tadi ada... Tapi kita harus coba jangan biarkan di dekat nih. Harus jalan sampai mundur. Di sini tadi ada pintu yang sebelah kanan ini. Nah, ini. Ini bisa coba lewat pintu sini. Oke. Lalu jalannya... Kalau kita lihat di map tadi itu... Iya, berarti ke sebelah kanan situ. Mungkin kayak sini mungkin sih. Aduh, tapi ini kerdibis sih, guys. Karena kita dikejar sama si boneka ini, manekin ini. Lewat sini ini ditutup jalannya. Waduh. Kita harus lewatin apa? Melewati dapur ini, aduh. Oke. Ini dekat sekali. Aduh, aduh. Kita harus ya, nah ini. Oh, ya tadi ada ini sih. Tapi saya jadi dihalang-halangin jalannya sama dia. Tapi berarti kita bisa lewat sini juga. Untuk sedikit menggocek sih mungkin. Kita bisa lewat sana. Oh, dia masih belum gerak sih, tapi... Terus pintunya sebelah kiri sini. Aduh, tapi ini creepy sekali, guys. Aduh. Nah, ini. Terus... Kita harus membuat rumahnya jadi seperti gameplay yang normal. Kita harus membuat rumahnya menjadi... Aduh, aduh, aduh. Menjadi gelap lagi. Aduh. Sambil terus dikejar sama dia. Aduh, 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 aduh. Ini bisa buka pintu gas atau enggak ya? Aduh. Nah, ini fuse-nya. Aduh, 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 aduh. Oke. Okay. Oke. Dia bisa buka pintu ternyata, guys. Aduh. Jadi yang dari tadi mencoba buka pintu ternyata dia. Oke. Kita nggak bisa sembunyi, ya. Kita harus menunggu... Atau bisa kita coba lewatin. Oh, kita bisa coba lewatin. Aduh. Kalau di gameplay yang normal, yang mengejar kita fetish bayi. Kalau di sini, yang mengejar sih inilah. Dia ini. Kita bisa mundur terus. Semoga... Ya, oh, ada lagi, guys. Oh, nggak cuma satu ya, ternyata. Aduh, ya ampun, guys. Oke, kita kena. Oke. Hah. Ternyata nggak cuma satu, guys. Aduh. Ini yang ngulangin dari terakhir kita nge-save. Atau mungkin dari saat kita dapat fuse-nya. Aduh. Hahaha. Hayah. Ternyata nggak cuma satu.